urusan dokumen, karena kita yang dapat lebih 7%, mereka 3%, sehingga kita yang lebih 2 miliar 100. 2 miliar 100 untuk pengurusan dokumen, pokoknya izin semua. Kalau untuk Mimika Abadi? Nah, kalau itu baru kita modalin 10 miliar. Setiap tahun? Bukan, dalam 3 tahun 10 miliar. Pertama kita anggarkan 3 miliar sekian, kemudian kedua 4 miliar, kemudian 3 miliar dan 10 miliar itu. Bapak di divisional jajaran manajemen di perusahaan ini? Itu orangnya belum. Setelah kita sudah bentuk nama ini, sudah ada resmi ini sekarang. Lalu kita mau urus atau notaris dan lain-lain. Setelah kita seleksi pengurus dulu. Seleksi pengurus kita akan umumkan secara terbuka. Sehingga siapa yang mau ingin itu, nanti ada beberapa syarat-syarat yang nanti diikuti. Begitu. Bukan seperti PT yang saya buka dan langsung saya masuk, tidak. Jadi itu proses. Melibatkan konsultan. Betul, melibatkan konsultan. Jadi pansel lah, seperti sama dengan yang lain. Kita bentuk panitia untuk seleksi direkturnya.